like a Hellcat. Back lagi sama tuh, dan kali ini gua bakalan main Free Fire lah. Kalian bisa baca tuh ya, Free Fire nyari pasta. Ini kalau ini klasik ya guys, soalnya kalau ranked gue takut kalah. Soalnya mau tahu kenapa? Karena gue rank gue baru cuman baru ini guys, baru gold 2. Tapi kalau kalian ingin mabar sama Aing ya, alias gue bakalan coba. Kalian komentar dulu nama kalian apa, kalian apa. Nah, jadi nanti gue bakalan jeng ya itulah apa sih, bodoh lah, mau mencari nama kalian, nanti saya follow. Nah, dan kalian juga tempat favorit. Kalau aku peak atau enggak tulis tiwa. Kalau map yang kedua, kalau yang udah yang kedua baru ke tulis tiwa. Tapi gua sekarang anaknya itu di katulis tiwa, guys. Seribu ya. Kalau solo sih enak. Solo versus squad enak, wakilnya banyak. Tadi aja gue itu menang guys, buya 2 kali. Gue itu gak sering buya, cupu guys, cupu. Gak kayak orang-orang banyak diamond. Emang gue mah diamondnya cuma dari orang-orang ngasih, yang dari telur Paskah. Coba kalian, kalau kalian banyak coba tulis komentar, atau enggak ranknya paling tertinggi lah, coba kalian komen di bawah. Oh iya, jangan lupa subscribe guys. Sebelum gua lanjutin perang ini, kalau gua mati, kalian like-nya sampai 1000 aja guys. Ya, biasa tuh. Seperti biasa. Kita ngomong pistol, cuk. Ngomong pistol. Gua paling suka apa ya? Tahu lah. Gua juga baru beli guys. Kucing langsung ada. Black Ketek lah. Waduh, tadi kau laknat mana? Manusia laknat, mana kau? Waduh, manusia laknat, dia kabur. Laknatnya kabur guys. Waduh, tidak bisa disalahgunakan. Oh itu musuh. Anjay, 50 guys. Sakit nih. Langsung. Kalau gue ini pakai bounty token guys. Coba kalian komen, kalian pakai bounty token apa enggak? Kalau saya mah pakai bounty token sama pemindai guys. Jadi gampang nyari musuh, gampang dapat senjata. Pas nembak musuh. Ini nih senjata yang paling aku suka. Ini dia. Ini dia. Sakit guys, soalnya kalau kena kepala. Anjay, ininya kena ini. Kalau nih saya ajarin, kalau kalian mau lari cepat, kalian jangan megang senjata. Kalian pakai tangan kosong, atau enggak kalau kalian dapat panci, kalian gitu aja guys. Pakai itu. Mantap. Gue juga nggak tahu nih save zone-nya di mana, apakah di katulis tiwa. Soalnya save zone itu kadang-kadang gede besar, kadang-kadang kecil. Itu dia yang gue masalahin dari dulu, gak ngerti soalnya. Nah, kepencet mulu guys, bodo amat. Ya apa sih?
Ini nomor telepon, nomor telepon cucu gua. Soalnya ini apa yang waktu itu gua udah bilang baru. Tapi bukan baru-baru amat. Udah lama gua pakai juga. Tapi baru. Baru sih, tapi udah lama dipakai. Baru beberapa. Udah beberapa bulan gua pakai. Kalian ingat guys, tanggal 21 April bakalan ada telur hijau. Makanya kalian ingat cari-cari nanti. Kalau kalian mau tahu, sekarang gue dikasih intro guys sama cece gue. Baik juga, ya kan? Keren guys. Makanya jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Biar teman-teman kalian bisa menonton ini lebih lanjut. Biar teman-teman kalian nonton channel ini sampai habis dan keren. Biar semua ini konten guys, bukan apa-apa. Kalau udah gak ada konten, kenapa gak bisa bikin video? Makanya gitu. Kita lari bagaikan kuda. Oh iya, ini juga penting guys. Jamur, kalau ada yang kayak gini kalian makan aja. Nih bisa nyala-nyala. Kalian nanti pencet gunakan. Atau enggak kalau kalian pakai komputer atau laptop, kalian tinggal klik aja pakai mouse kalian. Ya di sini kita air malah. Jangan. Kolok awan sering gua buyah ke kolok awan itu juga tempat favorit gua. Ini apakah gua ada fast? Enggak deh, gua ada fast level berapa gua? Oh, level 2 berarti gua apa level 3. Anjay musuh aja. Oh iya musuh tuh, musuh guys pakai bajai. Kena dong. Ayo kena. Kena. Headshot. Mati kau. Ini. Ada musuh nih. Bukan. Mana musuh? Oh itu musuh. Gue baru ngeliat cok. Sumpah gue baru ngeliat. Gue kira gak ada orang. Sumpah dia sembunyinya di atas. Hike banget cok. Sumpah tadi untung mata gue jernih. Tapi gue paling suka sayurnya. Sayur bayam gue paling suka guys. Coba kalian juga komen gue, kalian suka paling apa? Sayur bayam, sayur asem. Kalau aku sayur asem, walaupun asem tapi enak wangi. Oh iya, gue juga nggak tahu apakah gue menang. Soalnya gue itu ikutan giveaway Vania Delicia. Kalau kalian tahu, coba komen. Ini gue dapet senjata yang paling gak suka. Biasanya kan orang kan paling suka bredet tuh. Laskar, AK. Kalau gue M14 atau enggak gini. Enak. Kayak shotgun gitu. Gue juga dapet tahu guys. Kalau kalian belum dapat event ya, coba kalian pas masuk kan nanti kan disuruh pencet kayak ada draw gitu lah. Ada bunny apa tuh, ada bunny aja itu skin. Coba kalian kunjungi, nanti kalian disuruh gambar guys.
pas udah disuruh gambar, pasti kalian dapat hadiah. Aku aja gambar sesuatu, aku ikutin itu ranger apa sih namanya, lupa aku. Aku lupa namanya. Nama orangnya aku ikutin, cuman satu kali draw gratis pertama hari-harian. Tapi kalau gua kan enggak punya diamond. Oh, musuh-musuh tunggu. Kan gua enggak punya diamond. Jadi gua cuma dapat yang pertama gitu. Jadi gua cuma yang pertama. Nah, gua dapatnya itu skin bomb. Gua dapatnya skin bomb. Gitu. Itu ada skin apa aja? Kayak ada skin apa ya, kayak bunny, nanti di dadanya ada bom, tapi bomnya itu pasah. Ini gua ngomong ambil hati-hati nih, nunggu musuh lagi dekat clock tower, harus dekat. Oh, ini dia musuh. Babi. Oke, guys. Gue ditabrak begitu saja oleh Arit yang jelek ini, boru amat. Yang ngekill berapa tahu lah, bodoh. Aduh. Untung guys, kita bukan itu orang kecuk. Kalau orang kecuk bakalan menurun. Boru amat. Guys. Oke, guys, jangan lupa subscribe channel ini yang bernama Gerto Matthew. Kalau kalian belum pernah melihat, kalian klik aja di channel ini, kalian klik. Nah, pasti ada. Goodbye.